Ayo, balik lagi dengan gue, Gogoy. Dan kembali lagi di Jurassic World Evolution. Seperti biasa, kalau main game ini, pastikan kalian like dulu video ini sekarang juga. Dan jangan lupa komen. Apalagi kita harus buat di video selanjutnya Jurassic World Evolution. Jadi gue udah mulai satu komen. Namanya dari Iwer Chane. Woi, Kane boy. Jangan lupa kalau udah sukses, satu pulau jangan lupa rapikan tempatnya supaya enak dilihat. By the way, lanjut bang. Jadi, ini tuh udah gue rapihin Jurassic Park kita, yang namanya tuh Igoyland. Igoyland, wih, Jurassic Park namanya Igoyland. Itu udah gua rapiin, jadi langsung aja kita mulai continue. Dan pastikan kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya, nyalain notifikasinya biar gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jadi suara gue udah mendingan nih, walaupun masih batuk. Cuma, ya mendingan lah. Cuma setidaknya udah bisa ngomong dikit lah guys ya. By the way, rambut gue gak suka banget nih. Kentut nih rambutnya. Nah, ini dia guys ya, ini dia udah gue rapihin ya. Jadi kita tinggal masuk ke kota kedua guys, karena udah oke banget gitu. Nih, set ini dari masuk ya kan, set dari masuk. Nah ini gue rombak nih. Jadi ini konsepnya tuh nggak ada konsep sih. ini dari masuk ini, set langsung disambut sama pertokoan guys. Ini ada gift shop, fast food, clothing shop, restoran sama hotel, ini listrik. Dan di sini itu ada herbivora. Ya ini kandang herbivora yang jadi orang tuh bisa lihat langsung guys. Nih ya, set ini dia langsung bisa lihat nih bocah-bocah ya. Ini dia bisa langsung lihat tuh selebew gitu kan. Ted terus di sini ini lihat udah rame banget guys. Ini udah ada hotel soalnya. Terus di sini ada emergency shelter. Ya ini ada expedition center. Jadi ini tempat-tempat gue bekerja lah ibaratnya, ada research, ada fossil center. Di sini ada tempat kru-krunya tim-tim dari si Goyland ini untuk keliling-keliling, misalnya kasih makan itu langsung serabeu gitu. Kayak ini yang daerah sini nih. Ya kan masuk langsung disambut kayak gitu guys. Langsung ada Jurassic. Ada dinosaurus ya masuk-masuk langsung guys. Tuh. Ini dinosaurusnya keren kan tempatnya? Ya iyalah. Nah, set langsung ke sini nih. Ya kan? Tes, set. Ada gift shop, ada listrik lagi, di sini ada restoran. Jadi konsepnya lebih ke entertain banget lah gitu. Ini ada toko baju, ada fast food lagi, ini ada hotel lagi. Set nyambung sini, ini jalan buntu guys, tak ada apa-apa. Nah, yang kalian lihat ini yang gede ini adalah dinosaurus karnivoranya guys, gede banget. Bayangkan tempatnya sebesar ini guys. Ini ada si karnivoranya dan ada kambing ya, lari-larian yang siap disantap oleh para carnivores ini guys. Tuh ini nggak begitu gede ya kan. Ini juga. Jadi ada dua kandang karnivoranya biar sosialnya tuh tetap terjaga guys. Itu gue bikin dua nih. Ya nggak begitu gede lah ya. Nah, ini lanjut lagi ke sini. Ini ada ya. Ini ranger, ini helikopter. Nah ini pojok dari pulau ini guys ya. Di Goyland paling pojok tuh ini. Ini tempat nyantainya. Jadi ini hotelnya udah paling keren di sini guys. Ini tahap paling wownya nih. Ini hotel, toko baju, tempat makan, gift shop tuh. Di sini ada danau, bukan cuma sekedar danau. Ini adalah kandang kambing, guys. Kalian bayangkan ya, di sini banyak kambing yang lagi yang lagi berenang, guys. Bayangkan tuh. Di sini sengaja gue pelihara kambing ya kan. Tuh. Ini beneran kambing hidup, guys ya. Jadi gue pelihara kambing di danau yang besar ini. Oh, ya kan? Jadi warga juga bisa lihat kambing tuh. Embe gitu kan. Warga bisa lihat kambing tuh, keliling, beli baju gitu sama hotel, bisa lihat kambing. Dan di sini ada Piramida Innovation Center namanya, yang profit per menit gue dapat $69,000 guys. Bayangkan gue udah kaya sekali guys ya. Terus masuk ke sini, ini ada Science Center. Oke, ini juga rame banget. Nah ini dia guys, ini kandang herbivora terbesar di dunia guys. Dari sini masuk ke sini sampai ke tempat masuk warga guys ya, pengunjung datang langsung disambut sama dinosaurus gua. Ini herbivoranya ada di sini semuanya. Tuh, ini Huayangosaurus. Kalian lihat betapa kerennya dia, kulitnya kuning-kuning gitu, jalannya lambat guys ya, lebih seperti kura-kura. wow, santai. Keren banget gak sih guys? Jadi ini semua herbivora. Kenapa herbivora dekat sama pintu masuk? Karena dia gak begitu rusuh dan dia gak galak guys. Tapi gue gak bikin Dracorex. Kalau Dracorex tuh gampang banget ngerusak pagar. Jadi ini tuh gede, social life dia tuh sangat amat terjaga di sini karena terlalu gede, jadi nggak terlalu cepet merah guys. Itu tips buat kalian yang mau bikin kandang dinosaurus, jangan terlalu kecil. Kalau kecil gampang berantem ya, gampang tersinggung ya. Nah ini di pulau pertama udah segitu doang guys. Ini lebih ke entertain. Ada hotel di sini ada 3, tempat makan semuanya ada 3,
masing-masing dengan penghasilan sangat amat luar biasa besar guys ya. Ini full entertain, full keren dah pokoknya ya. Tuh, udah ini udah semua space. Look at this shit. Semua space di tempat ini, di pulau ini udah gue pakai, udah gak ada tempat lagi. Ya kan? Semuanya. Oke. Okay. Ada yang butuh bantuan kita? Acknowledged. Sama apa lagi? Oh ini. No problem. Tuh, jadi semua tempat udah kita pakai, guys. Udah kita sangat amat manfaatkan. Nah, karena ini udah kayak udah ibaratnya di pulau ini ya, bisa dibilang udah tamat nih di pulau ini ya. Enggak sih, enggak sih. Tinggal ini sih ya, tinggal satu. Tapi ya, ya udahlah ya, tinggal satu doang gitu loh. Dan ini tuh udah tinggal satu setengah lagi bintang udah full. Jadi kita akan lebih fokus ke pulau ini Isla Muerta, kita akan kesini. Nih sambil loading gue akan kasih tahu. Ini udah gue rombak juga, jadi kalian pas nonton nggak begitu lama, nggak begitu liat embel-embel. Jadi udah gue rapiin dikit, tinggal gue tambah-tambahin dan perbaiki guys. Dengan profit yang cukup besar juga. Ini gue akan kasih lihat ke kalian konsepnya. Berbeda ya konsepnya dari yang tadi tuh super entertain. Ini konsepnya tuh lebih ke dinosaurus friendly gitu konsepnya guys ya. Isla Muerta. Oke, gue ngabung-ngabung dulu. Musik enak. Alam banget anjay. Oh my god. Did you see that? Ini dia guys. Ini dia guys. Ini dia. Oke, jadi sebelum record tuh gue biasanya udah mainin dikit-dikit, ya kan? Mainin tuh apa gue live streamingin ya? Mau enggak live streamingin? Oh ya, kalian kalau mau lihat gue live streaming baca di description guys ya, download Gamly terus nonton follow gue, search aja GOY di Gamly. Jadi kalian download dulu, jadi mulai sekarang gue tuh live streamingnya di Gamly. Ya sama channel kedua gue juga di subscribe di bawah di description. Subscribe, download Gamly terus follow gue. Mungkin ya kalau kalian banyak yang suka, gue akan live streamingin game ini di Gamly. Gimana pendapat kalian? Jadi kalian bisa langsung ngechat, "Bang bikin ini." Langsung gue bikin di depan kalian pas lagi live streaming. Ayo coba. Hah? What do you think? Nah ini konsepnya ya. Konsep dari pulau kedua ini adalah dinosaurus friendly. Kenapa gitu? Ini masuk set, ya emang disambut sama beberapa bangunan, tapi ini langsung disambut sama dinosaurus-dinosaurus ganas gue, karnivora-karnivora ganas gue yang wow. Oke. Okay. Ya, dia. Keren enggak? Jadi mereka tetap bisa lihat mana orang-orangnya, enggak ada. Ya pokoknya gitu deh, warga tuh bisa kesini langsung ngelihat dinosaurus ganas ya guys di sini. Dan ini di kanannya itu ada dinosaurus tuh herbivoranya guys. Jadi ini yang karnivora, ini yang herbivora, dan ini cukup gede herbivora ya. Ya seperti yang gue kasih tahu kalau herbivora tuh harus agak gede karena banyak. Lihat aja tuh, tuh. Makanya lihat tuh, nimbrung. Nah, itu konsepnya begitu guys. Yang ini konsepnya ya semuanya sama aja sih, dinosaurus friendly sih intinya, tapi ini dikit, ini banyak, tuh lebih gede. Oke. Saya terus masuk ke sini nih. Ini ada ranger station gitu-gitu. Ya, dan ini adalah tempat kerjanya, guys. Fence broken. What the fuck? Hey. Hey. Reporting in. Fence broken. Wah, sialnya nih. Masa dia kurang nyaman, anjay? Ham. Gak bisa nih. Kurangnya aman, dia kekurangan air apa gimana sih? Air udah banyak loh. Wah. Acknowledged. Wah, danger, 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 danger. Oh my god. Setting additional task. Wah, wah, wah. Oke, oke, oke. Santai. Gua tetap harus benerin ini. Ini gue rasa air udah banyak banget lah. Udah banyak loh ini air. Masih gak bisa. Oh. Oh no. 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 What the fuck. Shit. Shit. Wah. Wah, alik. Satu lagi mana? Satu lagi mana?
Oh itu. No way. Jangan bunuh siapa-siapa, woi. Tembak. Mati lu. Pingsan lu. Eh. Ah. Oke. Berbahaya guys ya. Cuma pelihara dinosaurus bahaya banget. What the fuck? Rusak lagi kandang gua, rusak lagi. Oh. Jangan, woi. Udah herbivora udah tidur. Woi. Woi, muncul. Kena. Ya. Transporting asset. Enggak, pingsan. Larinya gitu lucu ya. Kayak gembul gitu. Confirming asset delivery. Kok gitu? Ini dia enggak pingsan nih. Bagaimana? Asset has been transported. Wah, panik lagi dia. Kena dong please. Ah! Pindah kamu ke sana. Oke, awal video yang membuat kita panik guys ya. Cukup panik. Baru ngejelasin. Ya lanjut lagi guys ya. Di sini itu tempat kerja kita guys ya. Ini ada Fossil Center, ada Research Center, ada Expedition Center. Ya ada small tower gitu-gitulah ya. Ini tempat kerja di sini guys. Nah, masuk lagi. Ini itu belum kita bikin. Ini belum ada dinosaurusnya dan di sini belum ada dinosaurusnya. Oh, udah ada satu si Galax guys ya. Ini udah ada dua tempat dinosaurus guys. Nah, di sini itu ada innovation center, ada dua kita bikin ya. Jadi tuh ini pusatnya tuh benar-benar kayak tertata gitu loh guys, ceprot gitu loh. Tuh kayak sangat amat tertata nggak sih jalanannya? Full, jadi orang-orang bisa jalan sampai kemanapun itu bisa jalan. Ya di sini ada ranger station. Ini udah paling pojok pulaunya guys. Ini ada hotel. Jadi sangat amat tertata guys si pulau yang ini. Karena ini konsepnya tuh dinosaurus friendly. Ya walaupun tadi ada orang dimakan. Kasihan anjing. Nah, ini konsepnya adalah gladiator, guys. Konsep di sini. Inilah tempat di mana dinosaurus bertarung, ya. Di mana tempat dinosaurus bertarung karena ada si Galax. Galax ini adalah jagoan di sini. Ini sengaja gue bikin bisa buat dua orang nonton di sini, dua tempat orang nonton karena ini ya tempat gladiator. Ini si Galax ini ntar kita coba di video ini. Dia ngelawan seseorang guys, seseorang dinosaurus juga guys ya. Nah kalau ini bikin apa ya? Diloposaurus kita coba Diloposaurus. Expedition map ada yang baru. Diloposaurus ini bikin. Kita bikin. Waduh ada yang rusak lagi. Apaan lagi ha? Wow, rusaknya langsung tiga, nggak tanggung ya. Banyak banget yang kabur ini. Ini kayak harus gue double dulu deh. Ah. Kita udah bisa pakai ini sebenarnya. Terlalu berbahaya dinosaurus ternyata walaupun ada carnivora juga. Nah, jadi ini kalian mau lihat Hawaiian Gosaurus kan? Kita incubate. Hawaiian Gosaurus akan kita adu. Wah. Oke, sabar ya. Rusak lagi ya. Oke, sembari nunggu si Hawaiian Gosaurus lagi kita mau rilis, kita akan bikin apa namanya ya, ini dia. Jadi kita udah bisa bikin ini guys, monorail station. Kita akan coba bikinnya di mana ya, udah penuh lagi tempatnya anjay. Oh itu bisa. Hah? Oh tadi bisa. Nah kita akan coba bikin di sini. Jadi ini orang masuk dari sini guys ya. Set. Oh siap. Enggak. Kita bikin dulu dong jalanannya dong. Jalanan untuk ke monorail ya. Set. Oke. Oh gitu anjay. Wanjay. Kita buat dia keliling bisa enggak? Eh kok musiknya serem? Ada yang hancur lagi kah? Wah. Request received. Wah. Woi, santai. Oke. Lagi dibenerin guys ya. Lupakan ya. Tuh kalau musiknya udah serem berarti ada sesuatu tuh.
Gas-gas ini udah bisa kita bikin gas ternyata, guys. Oh. Oh, bisa gitu ternyata. Enggak, bukan gitu maksud gua. Enggak. Pelan-pelan ya belok, guys. Oke, gitu betul. Weh, bisa keliling. Weh. Anjas. Mantep enggak sih, cuy? Weh, berlebihan, beloknya berlebihan. Weh. Ya. Kok bedon sih? Bedon anjay. Nah, langsung gitu aja, cuy. Set. Nah. Ini benar-benar dia kita buat keliling ini, guys, ya. Keliling si Jurassic Park kita. Weh, terjun ke bawah itu. Coy. Indahnya pemandangan. Banyak dinosaurus. Berarti harus emang agak pelan-pelan, guys. Nah, gini aja gak apa-apa, cuy. Set. Yang penting dia sejalan, guys, ya. Jadi dia bisa lihat kandang dinosaurus juga dari sini nih, tuh. Lu lihat, anjing, keren banget. Sumpah, dah. Ini panjang banget nih rel. Ini rel MRT terpanjang di Jabodetabek, guys, ya. Lu cari, ada kagak MRT setinggi begini, anjing? Tuh. Liak-liuk, ya kan? Ini udah kayak MotoGP jadinya, anjing. Set. Kita terusin. Belok harus gini. Nah, gila, gue udah pinter banget cara mendesain MRT nih. Jadi jangan kaget nanti MRT Jakarta ya. Desainernya egois gitu kan ya. Jangan kaget, guys. Oke, ini kita buat agak ekstrim nih. Set. Oke, kita buat berdekatan. Jadi kayak walaupun MRT cuma sedikit roller coaster gitu loh. Lu lihat, anjing. Oh, nggak bisa, Igoy. Itu terlalu ekstrim namanya ya. Orang bisa mati kalau gitu ceritanya. Dia bahkan bisa lewatin kandang dinosaurus gua. Gua kasih. Gini. Dia bisa lewatin kandang dinosaurus gua yang serem itu, guys. Ada yang mau nanya gak ya, kira-kira? Taruhannya nyawa loh. Tuh. Justru itu. Sus, karena taruhannya nyawa. Tuh, bahkan dia lewatin MRT utamanya, guys, ya. Wanjay. Me. Storms make me nervous. Set. Nyampe. I'm not a fan of long walks. Guess this like traveling too far from the arrival points to pay attraction. To get more efficient generate more cost. Keren banget gak sih ada. Bayangkan, guys, bayangkan. Anjay, keren banget nih. Ada yang rusak lagi kah? Oh my god. Ini rusak. Dimana-mana rusak. Fight. Release dinosaurus. Kita lihat berantem ya, guys. Sejantan apa nih? Ini si Hawaiian ya. Hawaiian Gosaurus tuh dia lambat, guys. Cuma katanya sih defense-nya gede ya. Lucu gak sih? Oke. Yeah. Woi, ayo woi. Mana dia? Si Galax. Galax. Oh, itu dia. Hawaiian. Oke, comfortnya Hawaiian langsung turun loh. 96. Bayangkan, guys. 95 turun terus. Si Galax masih belum sadar keberadaan Hawaiian, guys. Hawaiian sih nggak mungkin kesana ya. Tuh, si Galax yang kesini, guys. Ini tuh gladiator tempat berantem soalnya nih. Ayo, Galax, sini, Galax. Wow. Ini kambing juga konyol nyamperin gitu loh. Si Galax mulai datang. Si Galax kayaknya bakal tahu nih ada dinosaurus lain di sini. Kabur dia.
comfortnya udah 84%. Dia udah gak nyaman, panik dia. Wah, dia panik. Dia mungkin ngadu ke kambing ya kan. Tapi kambing gak bisa ngapa-ngapain. Wow, makin panik. Si Galax masih gak sadar. Ah, kasihan juga sih dia. Si Wayan kasihan juga sih. Oh, healthy lagi, healthy. Tapi udah 80% guys. Dia udah gak nyaman guys, comfortnya. Dia gak makan si Huayannya loh. Gue nungguin loh dimakan sama Huayan. Gak berani keluar dia guys. Gimana kalau kita kasih tahu keberadaan Huayan dengan cara seperti ini? Ayo. Langsung berantem dong. Kelihatan jelas tuh Galax. Langsung berantem nih seharusnya nih. Dia udah gak bisa ngumpet. Ini gue bikin gladiator tujuan untuk tempat berantem. Kok gak bisa ya? Nah, Diloposaurus. Coba kita lihat Diloposaurus. Oh, Galax sudah mulai mendekat. Galax mendekati. Oke, ada orang yang nonton ini. Apa yang akan terjadi guys, pertarungan ini? Galax? Yes, itu bukan karnivora. Itu herbivora Galax. Oh, dia kabur. Dia panik. Woi, Galax, itu kambing. Itu kami, itu bukan musuhmu. Kenapa ya dia? Ada yang salah dengan si Galax nih. Penakut di Galax nih. Oke, kita akan expedition dulu. Kita ambilin semua dinosaurus barunya. Enggak, masalahnya dia kenapa enggak agresif gitu guys? Ini aneh banget. Padahal dia terkenal dengan keagresifannya. Oke, kita akan coba rilis guys. Wow. Aduh, musiknya serem nih. The Dilophosaurus lacks front-facing binocular eyes. Wah, Alex, ini serem banget sih. A trait common to almost every predator. Ini sih udah pasti dimakan sih. Fix dimakan sih ini. Exactly what I needed. Set. Well done. Oh my god. Ini malah temenan dia berdua anjing. Malah gak berantem. Oke. Emang ganas nih dinosaurus ya. Ya, kambing yang dimakan. Kambing yang dimakan, dia gak berantem berduaan. Malah temenan. Itu. Lapar banget apa gimana sih boy? Dimakan lagi. Mulu si anjing. Malah ini mau ngebunuh sama-sama karnivora. Wow. Oke. Oke. Ini dia guys. Si kecil. If I was easy to impress, you'd be doing it with these numbers. Ada racunnya guys. Oke, kita lihat menang siapa. Malah yang karnivora duluan berantem, yang menang adalah herbivora. Wah, kasih tahu. Lah. Apaan? Gak jadi ribut tuh? Kok nggak bisa berantem guys ya? Kenapa ya, dinosaurus gue ya? Kayaknya emang gue mendidik dinosaurus gue untuk saling bercinta deh, bukan saling berantem gitu loh. Kayak gue gitu loh, cintai satu sama lain gitu. Kayaknya gue mendidik kayak gitu deh guys. Jadi mereka tuh gak suka berantem.
kayak emang didikan gue tuh kayak gitu. Berarti gue berhasil mendidik mereka untuk menjadi seperti itu, guys. Ya pokoknya video hari ini tuh emang agak gak jelas, guys, agak random. Yang pasti gue udah bikin monorail, mencoba membuat berantem tapi gagal. Terus sama apa ya? Ya room tour sih, Jurassic Park tour sih. Pokoknya pastikan kalian komen di island yang ini. Mau kita bikin apa lagi, guys? Di island yang ini ya. Ini gladiator gue gak tau. Atau komen deh, kenapa gak berhasil ini gladiator gue? Kenapa di gladiator ini gak berantem mereka? Gimana cara bikin mereka berantem? Soalnya ada banyak banget, bang. Coba berantemin dong. Gue gak berhasil bikin. Coba kalian komen gimana cara bikin mereka berantem. Setelah gue bikin video-video yang kemarin itu, kan beberapa video gue bikin selesai misi. Kalian suka gak sih kalau videonya tuh kayak gini aja? Jadi kita explore segala-galanya yang lagi gue bikin, atau yang sebelum record gue bikin itu tuh kita explore aja. Jadi gue tinggal jelasin apa bener-bener kalian mau lihat gue selesai misinya satu per satu sambil di record. Soalnya pas gue nonton, gue mikirnya pas lagi selesai misi gak harus di record gitu. Jadi udah kelar misinya, kalian tinggal nonton udah jadi gitu. Ya udah, guys, oke, sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share kayak setau ke temen-temen kalian. Gue lanjutin Jurassic Park lagi. Gue Jurassic Park sih, Jurassic World. Pokoknya komen deh, mau gue kasih lihat gak pas lagi record misinya gue jalanin, atau langsung kayak gini aja. Udah, guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye. Bye.